Okay. Nah, kalau ini langkah lagi. Langkah dan mobil yang gimana ya? Pokoknya super langka deh. Super langka dan super cowok banget gitu loh. Laki banget, bukan cowok sih, cowok laki banget. Kalau pakai ini tuh laki banget gitu. Ini Jeep Wrangler Renegade yang sport extreme. Extreme sport. Varian paling tinggi. Nah, ya kan? Ini semuanya full original cat. Dari cat depan sampai belakang tuh full banget originalnya. Nah, terus kalau buat apa? Kilometernya juga rendah banget lah. Ini mobil keluaran tahun 2006, kalau nggak salah ya 2006. Kalau lu lihat yang lain tenang, nanti bakal gua review satu-satu. Pokoknya pantengin YouTube gua aja nanti. Oke. Okay? Ini berisik, ada ini nih berisik tuh, tuh. Sama ada yang main tenis meja tuh. Ya kan? There's only one Jeep. Nah, gue belinya di sini. Enggak tahu sekarang orangnya kemana. Ya kan? Tuh, ini apa nih? Kita lihat-lihat dulu deh. Master Global Protection. Oh, anti karatnya. Ini platnya Jawa ya. Pokoknya Pulau Jawa lah, Jawanya Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, nanti tinggal. Tapi bukan B Bekasi atau B Depok. Yang jelas Jawa Barat. Nih, kasih lihat dulu deh. Ya, biar ngiler tuh. Oke. Ini semuanya masih original. Ininya pun masih bawaan. Ini Hella. Made in Jerman ya. Kalau Hella ya. Ini gue lupa deh aksesoris atau apa deh. Terus pintunya tuh ya, kuncinya masih manual banget, masih dibuka satu-satu. Gak ada central lock. Tapi ini mobil mahal. Ya iyalah, orang udah gak ada. Lu punya duit 1M pun kalau lu nyari yang kayak gini, kalau emang gak ada ya gak ada, bos. Gitu, bos. Tuh. Kilometernya berapa? Set dulu. 19.837. Coba kita lihat kipirnya. 16.000. Oh, ini terakhir itu 16.000 ya. 16.000 itu terakhir servis itu di 2018. Nah, ganti kembali pada oli mesinnya ke kilometer 21.000. Oke, berarti nggak tipu-tipu kilometernya ya. Bos bisa lihat sendiri lah kalau kilometer tipu-tipu gimana ya kan. Bawa orang inspektor. Ini copot nih. Bisa lah ya, dibetulin lah ya. Ya bisa lah, cuma ini doang kok. Bisa lah nanti dibetulin. Oke. Yang penting barangnya ada. Ada dulu, jangan. Wah, ininya kurang ini, ininya kurang ini. Alah, itu mah gak bakal jadi beli. Iya kan? Tuh, ya tuh. Kalau emang mau beli mobil kayak gitu tuh, ya udah. Ada gak barangnya? Ada. Bagus gak? Bagus. Cocok gak, bos? Cocok. Ya udah, langsung bayar. Yang kecil-kecil tuh nggak usah dipermasalahkan gitu loh. Iya kan? Orang beli mobil kok. Beli ke pabriknya juga belum tentu, nggak bakal bisa. Mau cari di mana loh mobil kayak gini loh. Aduh, susah lagi. Bentar. Didorong doang. Agak susah sih, emang agak keras. Ini gesek. Nah, tuh lihat tuh. Duh. Ya kali kilometer 19.000 kayak gini. Ya kan, yang gak mungkin apa? Kalau lebih ya gak mungkin kayak gini lah. Mulus. Tuh, lihat. Ya kan, lihat tuh. Kalau ada kurang-kurang nanti tinggal kita tanyain aja.
Ya mungkin ada yang mau jadi nyalonin bupati atau besok mau nyalek ya kan, bisa pakai mobil ini, kapnya bisa dibuka gitu kan, bisa dadah-dadah juga ya kan. Oh. Ini masih originalnya, track light. Oh ini track light. Di kanan masih sama ya. Silah track light. Kalau ini apa nih mereknya nih? Oh sama. Track light juga. Oh. Eits. Ya kan? Ah, lampunya kurang terang nih. Kalau yang di sini, kalau yang nyala tuh pas buka lampu depan doang, lampu belakang sih kagak. Ini gue udah kemalaman juga. Belum malam sih, baru jam 7 ya. Jadi kalau ini nyala buka, ya kan? Kalau yang belum tahu nih, ininya dibuka, ininya di atas ketutup terus pakai terpal, jadi nggak hujan-hujanan. Ini minusnya nih udah lemah nih ininya. Tuh. Ya kan? Ya udah, kalau ini pun lemah ya pasti tinggal beli aja sih. Tinggal diukur panjangnya berapa, sama ya udah beli pasang. Ya kan, bukan nanti kalau udah ininya lemah, wah nggak jadi beli mas. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Anda ya gitulah. Ini original semua nih bempernya. Ya kan? Ini apa nih mereknya nih? Masih original sih, kelihatan nih. Apa mata gua yang itu? Lampu Cobra namanya. Nah, potnya bor lah. Tuh, coba kita lihat ke kolong. Lampu bersih, Bray. Nanti deh gua. Ah, aduh. Gua lihat, tenang. Nih, bor lah ya. Iya itu bor lah tuh. Tuh. Ini anti karat semua. Kenapa kok di anti karat bos? Takut itu ya keropos ya. Ya enggak juga sih, namanya beli mobil mahal. Ya kan, ya pasti pengen yang terbaik lah. Kok mobil mahal dijual ya enggak tahu, orangnya mau ngejual. Mungkin lagi BU atau apa. Ya kan, yang penting kan kalau udah dijual berarti para juragan bisa punya. Ya kan, ya juragan dulu belum punya duit, belum bisa kepengen mobil ini, ya sekarang punya. Gitu loh, bisa beliin. Dan satu hal, mobil ini harganya naik terus. Gak bakal harganya turun. Ada cruise control-nya lagi. Ya gak sih? Tuh kan. Mana sih kuncinya? Oh pake kunci motor gue. Salah. Kunci mobil gue Toyota. Mana kuncinya tadi? Oh ini dia nih. Nah, ini baru kuncinya. Jeep, ya kan? Bukan Toyota. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Hasilnya diingin cuy. Ya iyalah, kilometer 19.000. 2006 loh. Kilometer 19.000. Cari di mana lagi, bos? Kan asik kan suaranya kan? Dengerin nih. Asik kan? Nah, ada lampunya. Ini sih tambahan lah kalau lampu lah ya. Aksesoris ya. Original masih. Iya kan? Tuh lihat tuh setirnya tuh. Coba kita matiin lampunya. Enggak kelihatan. Tuh. Masih kerut-kerut kulit jeruknya tuh masih kelihatan loh. Iya kan? Terus. Apalagi yang mau dilihat? Banyak. Tuh baut-bautnya tuh. Tuh lihat klaim-klaimannya, masih pada rapat, masih pada nempel. Ini ya biasalah. Masa mobil 2006 mau semulus apa. Ini juga udah paling mulus kali.
Kan tuh. Nah, ini lampu ini sih ganti. Ini original ya, ini original. Kalau setahu gua kalau yang itu yang pasti tinggi kayak gini. Tapi rata-rata diganti pakai yang pendek yang karet. Gitu. Tapi itu balik lagi selera pemirsa. Oke. Ya, nanti tinggal beli nih grillnya nih. Oke. Apalagi minusnya lagi tuh, minusnya tuh gua kasih tahu kan, minusnya kan ya gua tutupin kan. Iyalah, beli mobil mahal bos, mobil mahal yang kedepannya bakal naik terus, apalagi kalau dijaga, dirawat, dilestarikan dengan baik. Mungkin beli sekarang sekian, besok lebih, bisa dua kali lipat malah, ya kan. Oke, bicara investasi mas, ada tanah, ada properti. Tapi kan tanah, properti penting juga. Tanah dan properti itu kan lu cuma bisa nikmatin kalau lu ke tempat itu. Tapi kalau ini kan bisa lu pakai, lu mau ke mall, lu mau ke puncak, lu mau kemana, sesekali bolehlah lu pakailah. Ya namanya lu beli, lu nikmatin lah. Ini kan benda yang lu beli bisa lu nikmatin, tapi harganya nggak bakal turun. Kecuali mobilnya terbalik. Nah makanya mobil jangan terbalikin. Safety apa, berkendara dengan hati-hati gitu. Oke, dan rata-rata yang udah punya ini, mereka itu udah bener-bener kolektor item dan gak mau dijual buat koleksi mereka. Nah makanya buat yang mau punya mobil ini, ya udah kesempatan gitu, kesempatan tinggal telepon nanti gue share lock alamatnya di mana. Ya udah, tinggal lu datang. Oke bos, gua datang. Oke, kita lihat, cobain, cocok, bayar, bawa pulang. Bisa gua gendong kok, gua kirim si Indonesia bisa, ya kan? Gitu. Ini Matic ya? Oh Matic. Asbaknya masih ada tuh? Cuma satu, nggak dua. Ini kan mesti pindahin di sini. Oh nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Oh bisa deng, tapi terbalik, tapi satu. Ini kan buat naruh minuman. Tuh, 4x4 nya ini apa sih? Oh bukan. Tuh, masih ada ginian ini. Tapi kayaknya udah mati deh. Lagi pula juga gak boleh ngerokok bos di dalam mobil. Oh udah mati nih. Gak bisa ngerokok bos, jangan ngerokok di dalam mobil, sayang baunya. Kan ini enak loh, udah kayak masih baru loh nih mobil. Iyalah, 19.000. Oke. Nanti kalau mau ngeliat, datang aja. Telepon, WA dulu, kita janjian. Bos mau lihat, oke. Yuk, lihat yuk. Gimana, bagus nggak? Bagus. Oke, angkut ya. Cocok ya harganya ya, nego ya, deal. Oke, angkut. Ya kan, kalau belum duit. Aduh, kalau ada yang bilang, aduh bos, duit gue belum cukup, budget gue cuma sekian. Ya gue doain supaya duit lu cukup, budget lu cukup, dan paling utama lu diizinin sama bini lu beli mobil kayak gini, ya kan. Kalau gak diizinin, repot juga nanti berantem, ya kan. Iya, yang jelas Pembeli yang harus menyesuaikan dengan budget penjual. Bukan penjualnya yang suruh ngikutin budgetnya pembeli gitu loh. Umur-umur tuh kalau gue beli tuh kayak gitu, gue yang ngikutin budget penjualnya, bukan pembeli yang ngikutin. Duh mas, budget gue cuma sekian, bisa nggak? Ya nggak bisa lah, orang gue jual sekian kok. Ya gitu aja. Kalau mau kontak gue aja, nanti gue kasih tahu alamatnya di mana. Pokoknya nggak kecewa deh beli mobil ini deh. Ya cukup sekian dan terima kasih.